Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anakku semua. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang KD yang keenam, yaitu merawat sistem suspensi dan komponen-komponennya. Tentunya sebelum kita masuk ke materi, saya mengingatkan dan mengimbau kepada anakku semua untuk mengenali dan menghafalkan Bapak Ibu guru yang mengampu di kelas kalian. Dan jangan lupa pada saat kalian mengumpulkan tugas, nama Bapak Ibu guru sesuai dengan mapelnya, jangan sampai keliru. Kemudian silakan kalian tetap mentaati prokes dimanapun kalian berada. Oke, sekarang kita menginjak pada materi. Jenis sistem suspensi itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sistem suspensi independen, yang kedua adalah sistem suspensi rigid atau kaku. Tolong kalian perhatikan pada gambar tersebut, itu adalah contoh dari suspensi yang jenisnya adalah independen, yang modelnya adalah wishbone bekas coil. Kalau kalian perhatikan pada gambar tersebut, di mana komponen dari wishbone bekas coil, di situ di antaranya ada upper arm, ada lower arm, coil spring, bumper, kemudian shock absorber, stabilizer bar, strut bar, knuckle arm. Itu di antaranya adalah komponen-komponen yang ada pada jenis suspensi wishbone bekas coil. Kemudian yang gambar yang kedua ini masih termasuk jenis suspensi independen yang tipenya adalah MacPherson strut. Itu tipe dari jenis suspensi independen. Bagian-bagiannya atau komponennya hampir sama dengan yang wishbone bekas coil. Cuma di sini ada perbedaannya. Sayap bawah atau lower arm di sini adalah konstruksinya lebih kecil dibandingkan dengan yang modelnya adalah wishbone bekas coil. Dan bagiannya di sini atau komponennya antara lain di sini ada suspensi upper support, kemudian ada suspensi member, kemudian ada stabilizer bar, ada strut bar, ball joint. Ball joint di sini ada yang letaknya di bawah shock absorber. Kemudian di sini ada coil spring, dan jenisnya coil spring di sini tidak seperti yang modelnya wishbone. Kalau tadi yang modelnya wishbone bekas coil itu adalah coil springnya full. Kemudian kalau yang modelnya MacPherson strut di sini hanya setengah dari tinggi dari shock absorber. Itu adalah sedikit beda dari jenis MacPherson dengan yang wishbone bekas coil. Masih satu jenis independen, tetapi kalau dilihat dari tipenya ada sedikit perbedaan. Itu salah satu contoh dari jenis suspensi independen. Sifat-sifat sistem suspensi independen, yang pertama, gerakan salah satu roda tidak mempengaruhi roda lain. Kemudian sifat yang kedua, konstruksinya agak rumit. Yang ketiga, membutuhkan sedikit tempat. Yang keempat, jarak roda dan geometri roda berubah saat pemegasan.
Yang kelima, titik berat kendaraan dapat rendah atau nyaman dan aman. Yang keenam, pegas dapat dikontraksi lembut atau pegas tidak membantu mengantar gerakan roda. Yang ketujuh, perawatan lebih sulit. Itu adalah sifat-sifat dari sistem suspensi. Kemudian, kalau dilihat dari namanya aja, sistem suspensi independen yang dinamakan independen di situ adalah bebas. Berarti sistem suspensi independen di sini adalah sistem suspensi yang dimana masing-masing roda kiri dan roda kanan bergerak bebas. Berarti seperti sifat yang pertama tadi, gerakan salah satu roda tidak mempengaruhi roda yang lain. Dalam arti antara gerakan roda kiri dan roda kanan itu bergerak bebas atau bergerak sendiri-sendiri. Itu adalah sifat dari suspensi independen. Kemudian jenis yang kedua itu adalah sistem suspensi rigid. Tadi kalau yang pertama adalah sistem suspensi independen, sekarang sudah menginjak jenis yang kedua adalah sistem suspensi rigid. Pada gambar tersebut itu adalah contoh sistem suspensi rigid yang menggunakan pegas daun paralel. Jadi kalau kalian perhatikan pada gambar tersebut, itu adalah tipe suspensi rigid yang modelnya adalah pegas daun paralel. Dan itu biasanya digunakan pada suspensi bagian belakang. Bagiannya apa saja? Kalian perhatikan di situ ada shock absorbernya, kemudian di situ ada lap spring atau pegas daun, ada pegas daunnya. Bagian ujung yang satunya di situ ada, kalau di gambar di situ dinamai front upper shackle hoose ya, situ ada shackle-nya. Kemudian ada spring hanger-nya. Dan ada juga di situ adalah bumper. Itu adalah bagian-bagian dari sistem suspensi rigid, tipenya adalah pegas daun paralel. Kemudian sifat-sifat sistem suspensi rigid, di antaranya yang pertama, gerakan salah satu roda mempengaruhi roda yang lain. Yang kedua, konstruksi sederhana. Yang ketiga, perawatan mudah. Yang keempat, gerakan pemegasan sedikit mempengaruhi geometri roda. Yang kelima, memerlukan ruang pemegasan yang besar. Yang keenam, titik berat kendaraan tidak dapat rendah, berarti kenyamanan akan berkurang. 7. Bodi sedikit miring pada saat berbelok. Itu adalah sifat-sifat dari suspensi rigid. Berarti kalau dilihat dari sifatnya pada suspensi rigid, maka bisa diartikan bahwa suspensi rigid itu adalah suatu suspensi yang roda kiri dan roda kanan itu saling mempengaruhi. Kenapa? Karena dihubungkan oleh aksel tunggal. Itu adalah yang modelnya atau yang jenisnya suspensi rigid.
Beda dengan yang independen. Kalau yang independen tadi itu adalah suatu sistem suspensi di mana roda kiri dan roda kanan tidak saling mempengaruhi. Dengan istilah adalah bebas. Tetapi kalau yang modelnya suspensi rigid, kalau diperhatikan pada sifat yang pertama, itu adalah gerakan roda yang satu nanti akan mempengaruhi roda yang lain. Kenapa? Karena di sini adalah terhubung satu aksel tunggal. Itu adalah salah satu perbedaannya dari suspensi independen dan suspensi rigid. Itu bisa dilihat dari sifat suspensi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah komponen-komponen sistem suspensi. Kalau kalian perhatikan pada gambar di situ, salah satunya di situ ada shock absorber. Kemudian ada pegas coil. Kemudian lagi juga ada lower arm, ada upper arm. Kemudian ada ball joint dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari komponen-komponen sistem suspensi. Sedangkan kalau kalian perhatikan komponen-komponen sistem suspensi itu kurang lebih adalah ada 10 bagian sistem suspensinya. Itu adalah salah satu contoh bagian-bagian dari sistem suspensi. Kemudian yang pertama, bagian dari sistem suspensi yang pertama adalah pegas. Kalian perhatikan, itu adalah gambar pegas coil atau coil spring. Bentuknya adalah seperti itu, coil spring. Fungsinya, fungsi coil spring pada sistem suspensi, fungsinya adalah untuk menyerap kejutan dan getaran pada roda-roda yang diterima dari jalan agar kejutan dan getaran tersebut tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Itu adalah fungsi dari coil spring atau pegas. Dilihat dari konstruksinya, coil spring atau pegas itu dapat dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama, coil spring. Pegas coil spring itu adalah pegas yang terbuat dari batang baja khusus yang berbentuk spiral. Kemudian yang kedua, leaf spring atau pegas daun adalah pegas yang terbuat dari bilah baja khusus yang memanjang dan lentur dan bentuknya yang membujur ke salah satu sisi. Itu adalah pegas daun. Kemudian jenis yang ketiga, torsion bar atau batang torsi. Pegas yang dibuat dari batang baja khusus yang elastis saat menerima beban puntir. Itu adalah yang namanya torsion bar. Itu adalah jenis dari konstruksi pegas, jenis-jenis pegas yang ada pada sistem suspensi. Komponen yang kedua adalah shock absorber atau dikenal dengan shock breaker. Itu adalah model-modelnya, contoh-contoh dari shock absorber atau shock breaker. Fungsi dari shock absorber itu adalah untuk meredam gaya oskilasi atau gerakan naik turun pegas pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan.
Itu adalah fungsi dari shock absorber. Kemudian tipenya shock absorber itu dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah cara kerjanya itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah single action atau shock absorber kerja tunggal. Kemudian yang kedua adalah multiplex action atau shock absorber kerja ganda. Itu kalau dilihat dari cara kerja shock absorber. Kemudian kalau dilihat dari konstruksinya, shock absorber itu juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah shock absorber tipe twin tube. Yang kedua, shock absorber tipe monotube. Kemudian yang berikutnya, golongan yang berikutnya adalah kalau dilihat dari medium kerjanya, itu dapat dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama adalah shock absorber tipe hidrolis. Yang kedua adalah shock absorber tipe gas atau yang berisi gas. Itu adalah tipenya dari shock absorber. Kemudian komponen yang ketiga adalah ball joint. Bentuk ball joint itu seperti pada gambar. Seperti itu yang namanya ball joint pada sistem suspensi. Fungsinya ball joint adalah untuk menerima beban kendaraan baik secara vertikal maupun lateral, dan juga sebagai sumbu putaran pada saat kendaraan berbelok. Itu adalah fungsi dari ball joint pada sistem suspensi. Komponen yang keempat adalah stabilizer bar atau stabilizer rod. Apa fungsi stabilizer bar? Fungsinya adalah untuk meredam efek rolling dari kendaraan, khususnya saat berbelok atau saat melewati jalan gelombang. Kemudian fungsi yang lainnya, yang pertama, stabilizer bar juga berfungsi adalah untuk menjaga kendaraan tetap stabil, terutama saat berbelok. Kemudian yang kedua, mengurangi kemiringan bodi mobil yang disebabkan oleh gaya sentrifugal. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya cengkraman ban terhadap permukaan jalan saat berbelok. Itu adalah merupakan fungsi lain juga dari fungsi stabilizer bar. Fungsi yang kelima adalah strut bar atau juga strut rod. Fungsinya adalah untuk menahan lower arm agar sudut kemiringan roda depan dapat terjaga dengan baik. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju dan mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata, bergelombang, atau akibat terjadinya pengereman. Itu adalah fungsi dari strut bar. Kemudian yang keenam adalah knuckle arm. Knuckle arm pada sistem suspensi adalah fungsinya sebagai tempat dudukan dari roda. Kemudian biring roda hingga perangkat rem cakram atau tromol. Itu adalah fungsi dari knuckle arm pada sistem suspensi. Kemudian yang ketujuh adalah upper arm. Apa fungsinya upper arm? Fungsinya adalah untuk menahan knuckle arm ke sisi atas. Karena upper arm itu adalah letaknya di atas, atau biasa dikenal kalau di bengkel itu adalah sayap atas. Bentuk konstruksinya upper arm itu adalah seperti itu. Tolong diperhatikan gambar dari upper arm. Kemudian nanti juga tolong diperhatikan dengan lower arm.
Setelah itu dibandingkan yang namanya upper arm dan lower arm. Itu adalah komponen yang ketujuh dari sistem suspensi. Kemudian komponen yang kedelapan adalah lower arm atau sayap bawah. Bentuk konturnya seperti itu, yang namanya sayap bawah atau lower arm. Fungsinya adalah yang pertama untuk menopang knuckle arm bagian bawah yang dihubungkan dengan ball joint. Kemudian fungsi yang kedua untuk memegang bagian bawah knuckle arm. Fungsi yang ketiga sebagai pengontrol gerakan roda kendaraan, baik itu gerakan naik turun maupun gerakan maju dan mundur. Itu adalah fungsi dari lower arm pada suspensi. Kemudian komponen yang kesembilan adalah lateral control rod. Kalau kalian perhatikan, itu adalah letaknya di bagian belakang ya, bagian belakang suspensi belakang. Kalau kalian perhatikan pada gambar itu seperti itu modelnya, jadi terhubung dari kiri dan kanan. Itu lateral control arm. Fungsinya adalah untuk menahan axle dan body agar tetap pada posisinya, agar tetap pada posisinya dari tekanan dan beban samping, khususnya saat mobil berbelok. Dan biasanya lateral control rod ini adalah terdapat pada suspensi belakang. Komponen yang ke-10 adalah bumper. Kalian perhatikan pada gambar yang warna kuning itu adalah yang namanya bumper. Kalau di gambar itu adalah bumper itu menempel pada kerangka. Kemudian ada juga bumper yang menempel pada lap spring. Apa fungsinya bumper? Fungsinya adalah untuk melindungi komponen suspensi lainnya akibat tumbukan yang disebabkan oleh pegas yang melentur melebihi dari batas maksimalnya. Itu adalah fungsi dari bumper. Oke, dari komponen-komponen sistem suspensi sudah saya sampaikan, jenis suspensi sudah saya sampaikan, kemudian saya akan menggarisbawahi dari jenis sistem suspensi. Apa kelebihan dan kekurangan dari dua jenis tersebut? Yang pertama adalah jenis sistem suspensi rigid. Kelebihannya adalah simple, karena bentuknya sederhana, simple. Sistem suspensi bisa bekerja hanya dengan komponen satu buah solid axle dan dua unit pegas saja. Kemudian kelebihannya lagi adalah kuat atau sangat kuat apabila dikenakan beban yang lebih besar. Kerugiannya adalah kurang nyaman karena kedua roda tidak saling bebas. Kemudian kerugian yang kedua adalah berat, karena suspensi rigid menggunakan sebuah solid axle yang memiliki beban yang cukup berat. Kemudian yang kelebihan dan kekurangan suspensi independen. Kelebihannya adalah sangat baik dalam peredamannya, kemudian sangat nyaman sekali, lebih lentur. Kerugiannya adalah kurang kuat untuk menerima beban yang lebih berat. Kemudian yang kedua adalah konstruksinya sangat rumit karena komponen-komponennya adalah sangat banyak. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari dua jenis sistem suspensi. Kemudian untuk minggu ini kita sudah menyelesaikan materi sistem suspensi.
Tolong untuk pertemuan minggu yang lalu dengan minggu ini, silahkan kalian digabungkan, kemudian dipahami. Maka nanti kalian akan betul-betul memahami tentang sistem suspensi. Kemudian silahkan ada soal di situ, kalian jawab di lembar TT. Di situ ada 5 pertanyaan, silahkan dijawab lembar TT. Kemudian nanti hasil dari jawaban soal tersebut kalian kumpulkan bisa melalui guru PJJ-nya. Untuk minggu ini kita sudah menyelesaikan sistem suspensi. Kemudian untuk minggu yang akan datang, maka nanti kita akan ganti materi atau ganti KD. Mestinya mungkin masih dalam lingkup SPT. Demikianlah anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Kita sudah menyelesaikan satu KD sistem suspensi. Mudah-mudahan Ibu berharap kalian masih tetap semangat untuk menerima belajar secara online, dan kita harus selalu berdoa mudah-mudahan kondisi seperti ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka, baik nanti kita belajar di bengkel maupun belajar di kelas. Demikianlah untuk pertemuan minggu ini. Ibu akhiri sekian dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.